Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Bawen TV. Di video kali ini kita akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat efek siluet di aplikasi CapCut. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Bawen TV. Oke, kita langsung masuk saja ke tutorialnya. Pertama, kita tambahkan terlebih dahulu untuk video utamanya. Setelah itu kita masuk ke menu sesuaikan. Kecerahannya kita turunkan sedikit. Kontrasnya kita turunkan total. Saturasinya juga. Cahayanya kita turunkan sedikit saja. Setelah itu grafik. Kita tarik titiknya ke sini. Setelah itu kita masuk ke menu overlay. Kita tambahkan foto berwarna kuning biar ada efek sunsetnya ya. Kita perbesar. Setelah itu kita masuk ke menu overlay dan pilih overlay. Kalau kita lihat ini objeknya kurang menggelap ya. Kita masuk lagi ke menu sesuaikan. Dan pilih grafik lagi, kita tarik lagi titiknya ke samping biar terlihat menggelap. Setelah itu kita paskan durasinya. Oke, itu saja yang bisa saya share. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.